السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Para jemaah sekalian, pada subuh ini kita coba berkongsi memahami yaitu dua ayat, ayat 18 dan 19 daripada surah Al-Hasyr. Semoga kita insyaAllah dapat memahamkannya, terutama tentang bagaimana zikrullah yang berkesan dalam kekhusyuan kita dalam hidup kita. Saya coba bacakan tafsir Al-Qurtubi insyaAllah. Firman Allah Ta'ala, A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hai tubu ila Allah, bertaubatlah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri manusia ini, setiap jiwa, melihat, memikirkan apa yang setelah dikirim terlebih dahulu untuk dirinya ke akhirat. Lewat ini hari esok, dalam istilah ghad ya, esok hari kiamat. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah maksiat. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti pengetahuan Allah terhadap apa yang kamu lakukan semuanya tadi. Diulas oleh Syekh Al-Qurtubi, mana takut si ittaqullah, ay ittaqullah fi awamirhi wa nawahihi wa ada'i faraidhi wa jatinabi ma'asihi. Hai orang beriman, adalah berhati-hati, bertakwalah kepada Allah atas segala melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menunaikan segala yang telah diwajibkan, yaitu keperduan-keperduan telah diwajibkan, dan menjauhi segala maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita hendaklah betul-betul memikirkan apakah yang bekalan kita kirim terlebih dahulu untuk diri kita ke akhirat nanti. Kenapa dikatakan al-ghad? Al-ghad ya, makna esok. Karena kiamat itu dari ya, kalau bukan kiamat besar, kiamat kecil, yaitu al-maut. Ya, seperti al-ghad, esok. Karena segala perkara yang akan datang dikata qarib, dekat. Ya, maka diistilahkan tadi ghad artinya esok. Ayat ini turun di mana menurut Ibn Jarir, apa kata beliau? Semasa kami bersama dengan Rasulullah SAW pada waktu tengah hari ya, di masjid, sedang kami duduk bersama di hadapan Rasulullah SAW, maka datanglah satu kaum, kumpulan kaum, beberapa orang dalamnya tampak beras kaki, tidak berpakaian, tidak sempurna pakaiannya, hanya berikat pinggang saja, di mana menyandang pedang. Yaitu adalah daripada kaum Mudar, ya, kumpulan Arab Badui, kaum Ansar yang datang
nak memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak meninggalkan kehidupan yang tak tentu ya di perkampungan sana. Jadi ketika Rasulullah melihat keadaan Badui tadi ini, Nabi sampai berubah mukanya ya. Lalu beliau masuk dalam rumahnya sekejap. Lalu Nabi keluar. Akhirnya memerintahkan Bilal supaya laungkan azan. Lepas itu dikomatkan sembahyang, kemudian sembahyang bersama. Selepas sembahyang, Nabi pun berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Apa dia kata? Ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu semuanya asalnya daripada tubuh yang satu ini, Adam alaihissalam. Kemudian Nabi menyambung tadi ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Lalu Nabi mengatakan, hendaklah setiap kamu bersedekah dengan uang dinarnya, dengan dirhamnya, ataupun dengan segantang gandum, ataupun dengan kurmanya, atau hanya sekeping pecahan buah kurma dan sebagainya. Jangan tidak bersedekah. Setelah para sahabat mendengarkan pidato Rasulullah SAW tadi, maka tampillah seorang dua orang dari kaum Ansar membawa sebuah pundi-pundi yang penuh dengan yang isi yang berat ya, sampai lemah telapak tangan untuk mengangkatnya ya. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian tampillah yang lain-lain pula berturut-turut semuanya memberikan pemberian. Ada yang selonggo ya, berupa pakaian, makanan dan sebagainya. Sehinggalah kata Ibnu Jarir, aku melihat wajah beliau seakan-akan ya berkilau-kilau seperti emas layaknya karena tanpa gembira melihat. Ya. Lalu Nabi mengucapkan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bin ghairi yang kusa min ujurim syai'un wa man sanna sunnatan sayyatan kan alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi yang kusa min auzarihim syai'un. Surah Rasulullah. Sesiapa yang menempuh satu jalan sunnah yang baik dalam Islam, niscaya baginya pahalanya dan pahala orang yang turut mengamalkan sunnahnya tadi itu sesudahnya, dan tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menempuh satu jalan dalam Islam, satu jalan yang buruk yang mendatangkan dosa, maka dia akan ditimpa oleh dosanya dan dosa orang-orang yang menurut jejaknya itu, dan tidak pula mengurangi ganjaran dosa buat itu sedikit pun. Ya. Jadi hadis ini menimbulkan keinsafan pada para sahabat itu ya, bahwa kewajiban kita ingat, walaupun pada zahirnya yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan kita bantu, tetapi itulah sebenarnya harta kekayaan kita di akhirat nanti. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya. Apa yang kita kirim untuk diri kita untuk hari esok dan sebagainya. Ya. Kita berusaha di dunia mengejar dunia, ya, mengumpulkan harta dan sebagainya. Bukan kita bawa sendiri ke akhirat. Tetapi hendaklah kita mengirimnya, ya. Kalau kita tidak bawa sendiri mustahil. Paling kita dibekalkan kain kapan dan kapasnya dan sebagainya. Ya, kemudian ditutup dengan papan sekeping itu, ya. Tapi hendaklah kita mengirimnya, ya, kita poskan dengan pos-pos yang tersendiri. Dengan melalui sama ada dengan anak yatim ataupun yang wakaf ataupun yang kebajikan-kebajikan yang lain, disitulah kita kirim terus apa yang kita perolehi di dunia kita untuk akhirat kita. Karena dunia adalah tempat mengumpulkan bekalan tadi disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, ya. Sediakanlah bekalan, bekal yang baik sekali adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebab itulah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, macam aku takut mati ya Rasulullah. Nabi mengatakan, aku tahu engkau banyak harta, itu mengganggu pikiran kamu itu. Dan menghilangkan rasa takut mati, kirimlah harta engkau terlebih dahulu, akan menunggu kamu di sana. Maka infakkanlah ke jalan-jalan kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan zakatnya, dengan infaknya yang lain-lain sebagai membantu sana membantu sini. Selepas itu lapang hatinya, tak ada rasa takut lagi. Dia kata, benar ya Rasulullah, aku tak takut lagi karena merasa ada yang menunggu di sana tadi itu. Ya, menunggu di sana. Ya. Sebab kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat jadikan ibadah sepenuhnya tadi itu, ya. Mana tidak menjadi ya, menimbulkan dosa apa yang kita lakukan tadi. Sehingga Nabi mengatakan, aku tahu di antara kamu semua ramai yang sentiasa memikirkan harta orang lain saja, bukan harta dia sendiri. Lalu saya mengatakan, siapa yang begitu ya Rasulullah? Dia kata, umumnya begitu. Kau mengumpulkan harta benda bertumpuk-tumpuk demi untuk anak kamu, zuriat kamu, tetapi kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri, ya, nak kirim. Padahal harta yang kau tinggalkan itu, ya, setelah dibagi-bagi mereka, entah apa yang digunakan, sama untuk kebaikan, untuk bagaimana, padahal engkau yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ittaqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan tadi itu. Kemudian ayat selanjutnya, ini yang kita fokuskan tentang nisyanullah, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti mana orang yang melupakan Allah, ya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang yang fasik, orang yang derhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut penafsiran para ulama sini, nasullah, anisyanullah, melupakan Allah, melupakan hak-hak Allah, ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebetulnya, ataupun tidak mensyukuri Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan orang yang lupa kepada Allah tadi, lupa pula mengingat dirinya, mengelakkan daripada ditimpa azab di akhirat kelak nanti. Ya. Nasullah 'inda dzunub, dia lupakan Allah ketika dia melakukan dosa tadi itu. Ya, sebab itulah Allah menjadikan lupa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan nasullah fi rakha fa ansahum anfusum fi syada'id, mereka melupakan Allah pada waktu yang lapang, yang senggang, ya, sehingga Allah melupakan untuk dirinya tadi pada waktu yang kesusahan dan sebagainya. Maka ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang al-asun, orang-orang yang derhaka, al-kadhibun, ya, pembohong dan sebagainya. Ketika dikatakan al-fisq, kefasikan ialah alladzina kharaju an ta'atillah, ialah terkeluar daripada golongan orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Melupakan Allah, nisyanullah, ya, di antara puncak segala dosa tadi itu, ya. Karena dekat nisyanullah min kabairil ism, lupa kepada Allah, kalau antara dosa-dosa yang paling besar, yang menyebabkan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Ya. Adapun sebab-sebab menjadi manusia lupa kepada Allah, dia kata ta'alluqus syadid bid dunya wa amalatihi, karena terlampau bergantung sangat kepada dunianya, ya. Dunia, kejar dunia sana, ya.
sehingga Allah mengatakan alhaakumut takatsur, ya, sifat yang berlomba-lomba memperbanyak sesuatu benda tadi itu menjadikan kamu lalai, ya, sehingga kamu hatta zurtumul maqabir, sampai menziarahi kubur, sampai ke masuk kubur dan sebagainya, ya, sehingga mengikut nafsu, ya, tidak ada kesudahan tadi itu, ya. Sehingga Rabbi mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali mali, anak Adam sentiasa mengatakan hartaku hartaku hartaku, fahalla kami malika illa ma akalta fa afnaita, ya, awla mistafa fa balaita wa tasaddaqta fa amdaita. Maknanya kamu tidak memiliki sebenarnya harta itu melainkan tiga perkara tadi, apa yang kamu makan sampailah hancur, ya, jadi najis, kamu yang pakai sampai, ya, sampai buruk, ya, dan yang kamu sedekahkan terlebih dahulu, itulah yang kekal untuk selama-lamanya tadi. Selain itu bukan milik kamu. Dengan melupakan Allah tadi, maka timbul at-tanafus ad-dunya, ya, timbul persaingan hebat mengejar dunia tadi, sehingga timbul benci-membenci, pergaduhan, pembunuhan antara sama sendiri, ya, ya, sampailah menimbulkan macam-macam penyakit yang bawa manusia tadi kepada mati terkejut dan sebagainya, ya. Dan juga dengan isyan Allah tadi menjadikan matlamat hidupnya adalah kehidupan dunia itu sebagai aghayatul wahidah, ya, satu-satunya matlamat utamanya itu dunia, mengumpulkan dunianya tadi itu. Maka orang yang mengumpulkan dunia semata-mata lupa Allah Ta'ala tadi adalah Allah menimpakan dengan alham, kesusahan hati, kerisauan, kesedihan, bukan ketenteraman jiwa, ya. Bahkan akan ditimpa berbagai-bagai penyakit jiwa, ya, yang mana akan menyesatkan mereka tadi itu. Sehingga Allah menyatakan tadi, memberi amaran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh mengurusi harta-harta kamu, mengurusi anak-anak keturunan kamu, sampai meninggalkan zikrullah, meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sesiapa yang berbuat demikian, ikut kehendak nafsunya tadi itu, maka mereka orang-orang yang rugi, seurugi-ruginya tadi itu. Jadi disebutkan juga dalam lain, kitab lain, dalam ayat lain surah An-Nur 37, ya, bahwa kita mengambil contoh daripada hamba-hamba Allah yang mereka sibuk dengan sesibuknya, tapi itu dilalaikan oleh jual beli mereka ataupun urusan dunia mereka, ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'an dzikrillah wa iqamis solati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubul absar. Ada ramai lelaki, ramai orang yang mereka tidak dilalaikan oleh urusan perniagaan mereka, tidak dilalaikan oleh jual beli mereka daripada zikrullah, mengingati Allah. Mereka sibuk juga, tetapi tetap mendirikan sholatnya, memberikan zakatnya. Mereka takutkan suatu hari nanti, di mana hati-hati, ya, mata terbeliak, ya, melihat macam-macam yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kata, elakkanlah bergaul dengan orang-orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illa alhayatad dunya, ya, berpalinglah, jangan, ya, bersama dengan orang yang berpaling daripada zikirku, mengingati aku, ya, yang mana orang yang tidak ada matlamat hidupnya hanya semata-mata duniawi, semata-mata itu, ya. Dengan zikrullah maka hati orang-orang beriman akan menjadi tenteram, tenang, ya, dan sebagainya, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu quluhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang beriman, hati-hati mereka sentiasa tenteram dengan zikrullah, mengingati Allah.
ketahuilah dengan zikrullah tatma'innul qulub. Ya, dengan zikrullah maka Allah akan memberikan hikmah, ya, kebahagiaan, ketenangan jiwa dan sebagainya tadi itu. Ya. Sekarang harus fokuskan tentang zikrullah, ya, sebagai jalan jadi. Pada garis besarnya, zikrullah tadi dibahagi dua, ya. Kalau gitu pecahannya banyak. Ada sekata zikrul hasanat, berzikir karena segera mengejar pahala kebaikan, itu pun dituntut. Zikrul ajir wa sawab, mengejar pahala ganjaran tadi, ya, itu zikir lisan, banyakkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, la hawla la quwwata illallah dan sebagainya, ya. Tetapi hanya semata-mata zikrul hasanat dengan zikir lidah tadi kadang-kadang tidak merubah perangai seseorang tadi itu, ya, masih tetap dalam sifat-sifat yang keji, ya, masih riya, masih ujub, masih takabur, masih mengumpat, masih lagi menzalimi orang, ya, karena hanya di mulut tadi. Ya. Maka yang sangat menentukan adalah zikir khas, itu zikir ma'arifah ataupun zikir muraqabah ataupun biasa panggil zikir hudurul qalb, ya, zikir kehadiran hati kita, ya, itu kita mengingati Allah dengan hati, mata hati kita, ya, sentiasa mengingati. Di mana Aisyah mengatakan anna Rasulullah SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi, fi kulli ahyanihi, adalah Rasulullah SAW sentiasa mengingati Allah pada apa keadaan sekalipun, sama ada waktu berdiri, duduk, berjalan, maksud tanda seingat Allah dan sebagainya, ya, dan sebagainya, ya. Jadi sekarang kita nanti dalam konteks ingat kepada Allah, mungkin ada, ya, selama ini kita ada silap paham sedikit. Zikrullah bil qalbi, dengan hati. Menurut Imam Ghazali, perkataan qalbu, ya, di mana Nabi mengatakan setiap manusia, ya, dalam diri manusia ada seketul daging tadi Allah jadikan tadi. Kalau daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Kalau dia jahat, buruk, maka jahatlah semua tubuh badan tadi itu. Ala wahyal qalb. Qalb yang mana? Imam Ghazali mengatakan qalb sini ada dua, yaitu al-lahmul sanubari al-musyakkal, ya. Pertama, hati berbentuk daging, ya. Qalbu ini jantung, sebenarnya jantung, ya. Qalbun jantung, ya, yang mana terletak sebelah dada sebelah kiri tadi, dan itulah apa namanya yang mengepam, ya, darah kita, ya, ya. Yang keduanya latifah rabbani ruhaniyah laha ta'allukum bihadal qalbil jismani, yani fuad. Dikatakan qalbu lagi ialah hati, ialah tubuh yang halus bersifat rabbaniyah tadi, ruhaniyah, yang ada hubung kait dengan qalbu jasmani tadi, yaitu mata hati kita sebenarnya, ya. Jadi Allah menyatakan, ya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal basara wal afidah, ya, qalil ma tashkurun. Apabila Allah telah selesai menyempurnakan tadi, ya, jasadnya, kemudian ditiupkan roh daripada roh ciptaannya tadi, roh kita dilengkapkan tiga perkara tadi, ya, yaitu afidah, yaitu fuad, mata hati, ya, as-sam, pendengaran, wal basar, dengan penglihatan, ya. Atau kita simpulkan roh dengan hati. Hati tiga serangkai situ, yaitu mata hati,
pendengaran dan penglihatan itu tak akan berpisah dan tak diam, ya. Jadi yang mengingat adalah hati. Ya, kalau kita mengatakan jantung itu, dia tidak ingat apa-apa, ya. Jantung adalah daging yang berongga yang hanya tugas mengepam darah saja. Itu bukan berpikir, bukan mengingat Allah. Ya. Kalau kita mengatakan hati al-kabid, liver, bukan mengingat itu, hanya untuk menyaring daripada toksik apa namanya? Yang keracunan-keracunan atau membentuk empedu-empedu dan sebagainya itu, ya. Bukan. Jadi yang ingat kepada Allah adalah dia kata al-fuad minda kita. Inilah mata hati yang sebenar. Dia kata muka bukan di sini mau ingat. Ya. Jadi al-fuad ataupun afidah jamaknya teh, ya. Jadi kita ingat Allah, kita bayangkan kalau kita berdoa kepada Allah. Adakah kita berdoa pandang ke sini dulu? Tidak. Kita berdoa terasa ke naik ke atas. Tertumpu ke atas. Minda kita tadi. Sehingga terasa ada pepejal sini. Semakin tekanan kuat semakin dekat rasanya. Ya. Ya. Dalam ilmu ma'rifatullah tadi, apabila kita berdoa kepada Allah, kita tumpukan tadi kepada mata yang ketiga ini, ya. Ini mata dua ini. Ya, kalau kita nak latih dia kata, kita tutup mata kita, kemudian tolak ke atas mata dalam itu, tekan ke mata yang ketiga ini, minda kita, terus terasa ingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Ya, mengingat Allah ialah Allah yang tidak serupa dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk. Allah tidak berwarna. Allah tidak berhuruf. Tidak berlafaz. Allah yang maha gaib. Jadi ingatan kita kosong daripada lintasan-lintasan hati tadi itu. Kosongkan. Karena Allah tidak serupa dengan sesuatu. Laisa kamitsli syai'un wa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan, tidak serupa dengan siapa-siapa pun. Ya. Dan meliputi segala-galanya tadi, ya. Kalau kita melihat dalam ayat Quran itu banyak, ya. Jadi bila kita ingat Allah, jangan bayangkan sesuatu. Kosongkan, ingat Allah yang tidak serupa dengan sesuatu. Ya. Kalau begitu insyaallah berdoa. Ya. Sehingga dalam ilmu ma'rifatullah dia kata kalau kita nak ingat seperti tadi, kita akan konsentrasi itu, fokus nanti ingatan tadi kita. Saat katakan inilah dalam bilik khalwat kita dengan ingatan Allah Subhanahu wa taala. Kekalkan di situ. Ya. Karena Allah mengatakan apabila hamba-Ku mengingati Aku pada dirinya, Aku mengingati pada diriku. Bila hamba-Ku mendekatkan diri Aku, mengingati Aku satu jengkal, Aku akan maju satu hasta kepadanya. Jika hamba-Ku mengingati Aku satu hasta, Aku akan maju satu depa. Begitu seterusnya. Ya. Jadi apabila ingatan kita begitu, ya, teruskanlah. Ya. Contohnya kita sembahyang misalnya, kita ingat Allah. Ya. Jangan bayangkan sesuatu. Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu, ingat. Ya. Kemudian Allah Akbar. Senang. Bukan daripada sini. Kalau kita ingat di sini hati kita ini, itu yang tersangkut itu. Allah tak boleh naik-naik. Allah tersangkut, ya. Kalau ingat Allah di sini, minda kita itulah, ya, mata hati kuat kita, dan inilah tumpuan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tumpuan syaitan akan dirosakkan di titik-titik hitam tadi itu. Kalla bal ran ala kulli makan yaksibun. Ya. Bahkan pun dengan titik hitam rana-rana daki-daki tadi itu. Ya, disebabkan kerana perbuatan manusia lalai tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita lalai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama kita, syaitan akan patuk situ, ya, sampai penuh dengan titik hitam tadi. Ya. Jadi untuk membersihkan tadi zikrullah, ingat Allah.
ingat Allah. Ya, ya, konsentrasi itu ingat akan terasa nikmat, akan bersih segala sampah saraf. Problemnya ada kita situ. Dan segala kesusahan kita, apa yang kita tak boleh pecahkan, serahkan kepada Allah. Bukan urusan kita. Ya, serah kepada Allah dan Allah akan berikan ilham bagaimana kita memecahkan masalah kita tadi itu. Ya, karena kita la haula wala quwwata illa, kita tak ada kuasa, tak ada upaya. Hanya ada upaya Allah Taala. Serahkan kepada Allah. Itu amalan para salafus saleh bagaimana untuk mengingat Allah Taala tadi. Sehingga mereka sentiasa melatih diri tengah malam terutama. Kalau kita bangun ya, qiyamul lail, tafakur situ ya. Diam, ingat Allah, bukan kita ketepikan dulu ingat dengan zikir mulut. Hanya zikir hati saja, ingat saja Allah. Ya. Dia duduk. Ya, bahkan kadang-kadang dia bersihkan dulu minda yang kotor tadi dengan membaca qul huwallah 3 kali dalam mindanya, bukan dibaca. Dalam minda baca 3 kali. Kemudian baca qul a'udzu bi falaq 3 kali. Qul a'udzu bin nas 3 kali. Dan juga Al-Fatihah 3 kali. Ya. Kemudian ditumpukan ingatannya tadi, ingat Allah. Terus diamkan diri. Terasa nikmat, nyaman. Ya. Kadang duduk sejam tak terasa. Ya. Nah, dilatih diri, kadang-kadang duduk bersandar, ingat Allah. Miring ke kanan, ingat Allah. Ke kiri, ingat Allah. Depan, ingat Allah. Begitulah kita lakukan. InsyaAllah tenang hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Masa itu, kalau main ingatan tadi, jangan melepaskan apa-apa dulu. Karena kita mengingat, melatih ingatan kita kepada Allah tadi. Ya. Kalau ini mulut, sudah lain cerita nanti. Ya. Sebab kita nak perbetulkan zikir mulut tadi supaya ada makna dengan ingatan dengan yang sebenar tadi itu. Ya. Sebab ada satu konsep sini menurut Imam Nawawi, ya. Dia kata as-sahih anna dzikral lisan ma'hudurul qalb. Yang sebetulnya zikir lisan hendaklah disertai dengan kehadiran hati kita. Itulah lebih afdal daripada ya. Hanya hati semata-mata ya. Dua-dua dia. Dia kata dimaksud dengan zikrullah hudurul qalb, kehadirannya hati tadi itu. Ya. Apabila seseorang idza dzakarallah wa qalbuhu ghafilun an fa huwa khairu dzakirillah. Apabila seseorang tadi mengingati Allah tetapi hatinya lalai. Hanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Tapi hati lain, maka tidak dikatakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyebut-nyebut saja. Bahkan huwa nasillahu biqalbi, dia melupakan Allah dengan hatinya tadi, ya. Fa yang bagi ya, maka sepatutnya dia bertaubat lagi. Kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tapi lalai. Dia kata perlu banyak istighfar balik. Ya, karena tidak sampai istighfarnya. Karena tidak disertai dengan ingat kepada Allah tadi itu, ya. So tadi kata wa dzalika hendaklah melazimkan istighfar daripadanya. Sehingga Sahal bin Abdullah At-Tastari mengatakan la a'rifu ma'siyatan aqbah minhu. Aku tidak mengetahui satu maksiat lebih buruk daripadanya, yaitu hanya yang zikir mulut tapi tidak ingat kepada Allah. Ya. Jadi zikrullah syifaul qulub. Zikir mengingat Allah dengan cara itu adalah itulah syifa, menyembuhkan hati yang sakit yang berserabut tadi itu. Ya. Di mana kita ingat sifat kesempurnaan Allah Taala, ya. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita, dan Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Allah tidak bertempat, ya. Bukan di langit, bukan di bumi dan sebagainya. Ya. Walaupun ada paham yang mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Pada itu kuasa Allah dan sebagainya. Ya. Ayat mengatakan ya, aina ma takunu fa thamma wajhu, di mana kamu berada situlah zat Allah ada, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada
ya, dia bersama dengan kamu. Bahkan dia kata, ya, tidak ada satu pun, ya, daun-daunan yang gugur, pasir dan sebagainya, biji-bijian, ya, melainkan semua dalam ilmu Allah. Ya, Allah mengatakan meliputi segala-galanya. Jadi Allah Maha besar, Allah Maha luas, Allah Maha tinggi dan sebagainya. Bagaimana memahamkan perkara ini? Kadang-kadang kita ditanya oleh budak-budak kita anak kecil, macam mana besarnya Allah? Kita pun bingung. Ya. Terang dalam Al-Quran, ya Allah Akbar Kabir, ya. Allah Wasin, Allah Maha luas. Ya. Aliyun Maha tinggi. Ya. Kalau kita kembali kepada asal usul keciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengatakan kun, mula-mula belum ada sesuatu. Ya, belum terjadi sesuatu, hanya Allah saja sendirian. Allah berkata kun kepada siapa? Masa itu makhluk belum ada lagi. Kalau ada makhluk berarti ada sama-sama kadimnya Allah taala. Belum ada makhluk. Bermakna dia berucap kepada dirinya sendiri. Kun. Ya, suka hati Allah cakap dengan dirinya. Jadi bila kita kun tadi, maka terjadilah, dia kata setiti, seperti sebiji pasir daripada zat Allah tadi, itulah menjadi menzahirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi lauh mahfuz, maknanya ya, di situ semua ketentuan segala-galanya itu, langit, bumi dan segala isinya, itulah yang sebiji pasir di sisi Allah. Kalau kita melihat langit tinggi begitu, sebiji pasir, Allah Maha tinggi lagi. Kalau kita melihat lautan yang luas, ya, makhluk tadi hanya ibarat seperti pasir ataupun setetes air saja, maka Allah lebih luas lagi, lebih besar lagi dan sebagainya. Bahkan meliputi segala sesuatu, ya, ya. Di mana dijelaskan situ, ya, sifat al-muhitnya Allah, ya. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Ada Allah meliputi segala sesuatu, meliputi. Ya, meliputi. Jadi kalau kita makrifat ke sana itu, segala sesuatu kita nampak, wal awwal wal zahir wal batin. Dialah yang zahir dalam batin, menzahirkan dirinya tadi dengan ciptaannya tadi itu, ya. Maksudnya sebalik daripada apa yang kita nampak itu, ada zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya meliputi segala-galanya. Karena kita anggap tadi sebagai, ya, asalnya lauh mahfuz tadi dengan segala isinya tadi hanya sebiji pasir saja. Maka Allah begitu besarnya sekali. Ya. Aina ma takunu fasamma wajhullah, di mana kamu berada, situlah sentiasa Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Jadi kita ingat sifat kesempurnaan Allah tadi yang tidak serupa dengan sesuatu itu, ingat dalam hati kita, ya. Maka begitulah cara Rasulullah mengingat, ya, zikrullah tadi, menenteramkan hatinya tadi itu, ya. Maka ingatan seperti inilah akan mengawal kita, ya, dikatakan zikir muraqabah, zikir sentiasa mengingatkan kita, Allah sentiasa menjaga kita, melihat kita, bersama dengan kita, ya, yang kita tak berani melakukan sesuatu tadi itu, ya, yang tidak senang karena Allah mengetahui, menyaksikan apa yang kita lakukan, ya. Tetapi tanpa dengan zikir seperti tadi ini, maka hanya kita dapat zikir hasanah tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, sampailah geleng-geleng kepala Allah, Allah, Allah gitu. Kalau tidak itu, maka dia kata tak ada makna dari segi pembentukan pribadi ataupun peningkatan iman tadi itu. Tapi tidak dinafikan bahwa akan mendatangkan pahala, karena memang juga dituntut dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, ya, uzkurullah zikrun kasira juga, ya. Nabi mengatakan banyakkan membaca al-baqiyatus salihat, karena itulah di antara kekayaan kamu di akhirat nanti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah menjadi pendinding kamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai tanaman-tanaman syurga. Itulah sebagai istana di akhirat nanti. Itulah sebagai beri pahala sedekah.
Dan itulah sebab pendinding daripada al-makruhat, segala yang kita tak sukai, dan pembersih daripada sifat munafik. Dan juga dengan ucapan-ucapan zikir seperti itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan dengan zikir-zikir al-baqiyatus solihat, ya, memberikan ganjaran menyamai dengan membaca Al-Quran bagi orang yang tak mampu membaca Al-Quran. Apabila seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, aku tak mampu baca Qurannya Rasulullah, ada tak cara lain? Maka Nabi mengatakan, banyakkan baca al-baqiyatus solihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Karena ianya juga daripada, ya, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan seterusnya, ya. Apa dia kata? Ya Rasulullah, semua yang disebutkan itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, adalah itu hanya memuji Allah. Apa yang aku dapat? Nabi mengatakan, selepas kamu memuji, mintalah kepada Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Allahumma rahamni, ya Allah kasihani aku. Ya Allah rahmati aku. Allahumma hadini, ya Allah marzukni. Ya Allah beri hidayah kepada aku, ya Allah. Beri rezeki kepada aku, ya Allah. Maka begitu gembira Arab Badui itu mendengarkan tadi ucapan Rasulullah tadi, akhirnya dia pergi dengan senang hati. Nabi mengatakan, zahabal a'rabiyu wa qadama'a yadaihi, ya, khairan. Telah pergi Arab Badui yang penuh kedua tangannya membawa kebajikan yang begitu banyak sekali apabila diamalkan apa yang telah kita sampaikan tadi itu, ya. Sehingga satu riwayat juga, ya, ini tentang zikir mulut, ya. Setelah kita jelaskan tadi zikir hati, daripada Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah SAW qal khudhu junnatakum. Nabi kata, ambil semua perisai-perisai kamu. Lalu sahabat terkejut, ya Rasulullah, min aduwin qad hadar, adakah musuh telah hadir menyerang kita? Nabi kata, la, bukan begitu. Walakin junnatukum minan nar, tetapi persiapkan perisai kamu daripada mendinding diri kamu di api neraka. Apa dia Rasulullah? Kulu, banyakkan baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah mujannabat wa mu'aqqibat wa hunnal baqiyatus solihat. Karena semua ucapan-ucapan kalimat tadi datang pada hari kiamat nanti sebagai pendahulu untuk kamu semuanya, menunggu kamu di sana, itulah kekayaan kamu. Dan ada lagi mengikut kemudian kamu nanti, ya, menjaga kamu, ya. Sebab itu dia kata, inna mimma talkuruna min jalalillah, sesungguhnya zikir-zikir yang kamu sebutkan itu daripada sifat-sifat kebesaran Allah Ta'ala itu, subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, ya, zikir itu akan naik, akan bertawab keliling arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbunyi seperti mana bunyi lebah berzikir, ya, sentiasa mengingatkan orang yang berzikir tadi, sebut-sebut namanya tadi itu, sehingga malaikat dapat mengetahui zikir orang itu dan sebagainya, ya. Lalu kata, itulah dia dikatakan al-baqiyatus solihat, amal-amal yang kekal, amal soleh yang kekal untuk selama-lamanya tadi itu, ya. Dan juga pernah ditegur Abu Hurairah ketika dia tengah berkebun, dia bercocok tanam situ, ya. Lalu Nabi dia tegur dia, ya. Dia kata, ya Abu Hurairah, maladhi tabris, apa yang kamu tanam ya Abu Hurairah? Dia kata, girasan ya Rasulullah, aku bercocok tanam ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ala adulluka ala girasi girasin khair min hadha, maukah aku tunjukkan kamu tanaman lebih baik daripada itu? Apa dia Rasulullah? Bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yugrasulaka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Setiap kamu baca satu kalimat tadi, terus ditanamkan satu pokok dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh
dan akan menunggu kamu di sana nanti. Itulah di antara kekayaan kamu di akhirat, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bakhin, bakhin li khamsin, bakh orang lebah hebat, ya, mana beruntunglah orang yang melakukan lima perkara ini, ya. Ma asqalahunna fil mizan, alangkah beratnya timbang dalam timbangan nanti. Apa dia? La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan ditambah lagi wal waladus salih, ya, orang yang meninggalkan anak yang saleh lalu sentiasa beramal berdoa untuk ibu bapaknya, itu yang paling berat timbangannya nanti, ya. Dan al ajrut dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di antaranya tadi. Jadi kesimpulannya tadi, zikir dua-dua mau, ya. Zikir hasanat, zikir diucapkan dengan mulut tadi, itu dituntut sangat. Tetapi yang lebih nilai lagi dengan zikir muraqabahnya tadi itu, ya. Zikir hudurul qalb, itu yang sangat menentukan tadi itu, ya. Karena zikir tadi supaya berbekas dalam parminda kita itu dengan hudurul qalb tadi itu, ya. Bahkan kita ingat saja tanpa melepaskan sesuatu, ingat zikir hati tadi menenteramkan hati kita, menghilangkan segala kerisauan, ya, segala yang serabut-serabut dalam hati, insyaallah. Itulah amalan di antara para aulia Allah, ya, dengan mindanya tadi, ya. Dan inilah biasa amalan para wali-wali tadi, bercakap dari minda ke minda tadi, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang dia boleh tolong orang dalam sakaratul maut, ya. Ke dalam sakaratul maut, apabila tak boleh bercakap lagi, masa itu orang nak meninggal tadi kasyaf, dia lihat semuanya tadi. Dah sangat mendengar, ya. Satu dia orang yang berpengalaman, dia kata kalau kita menghadapi orang yang tengah nazak tadi, ya, terutama kalau sudah tersiksa, nampak napas sudah bergelombang ini, ya, maju mundur, ya, naik ke atas dan turun bawah, masa itu perlu kita tolong dia. Apabila dia nazak baru mula daripada kaki sujud, ya, baru mula ditarik, ya, rohnya di situ, itu masih boleh kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah, ya, laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan orang mati kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah sampai di perut kita sejuk, mayat malakul maut sudah nak cabut sudah itu, dia kata tak sempat lagi kita talqinkan la ilah, hanya tinggal Allah, Allah, Allah. Dia kata masa itu tak payah cakap pun, ya, kita diam saja, ya, konsentrasi, fokuskan ingatan kita kepada Allah, ingat Allah, sebut mat dalam hati, ikut aku, Allah, Allah, akan tergerak gelombang itu, akan menjadi Allah, 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 ini keluar dari sini. Ya, kalau masih begini berarti dia belum ikut lagi, ya. Dia kata dia akan ikut kalimat Allah, Allah. Itu cara kita. Kalau orang yang boleh kita pegang, kita pegang, ya. Tapi kalau kita bukan mahram, jangan pegang. Dari jauh saja bercakap, dia kata dia tahu apa yang kita cakap dengan minda kita tadi, dari hati ke hati. Karena kebersihan itu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kasyaf masa itu, ya. Walaupun rohnya sudah keluar tadi, minda masih ada lagi, dia akan ikut kemudian sama. Nah, barulah karena bunyi di sini menurut orang yang biasa mendengarkan, yang orang yang nazar itu, ya. Ya. Maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dan zikir yang seperti tadi, zikir fuad, zikir mata hati yang sangat penting yang kita, ya. Sehingga yang terakhir, ya, apa dia kata situ? Apabila kita sudah kekalkan tadi dalam sembahyang, ya. Ulang balik, nak melatih kita zikir minda tadi, kita gunakan pintu doa. Kalau kita berdoa macam mana keadaan kita terasa naik ke atas,
Nah, itulah caranya tadi. Kekalkan istiqamah dengan cara itu. Ya. Ingat Allah yang tidak serupa dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk, Allah tidak berhuruf, ya. Jangan bayangkan alif lam lam ha, itu bukan, ya. Itu huruf, ya. Kita bayangkan Allah yang tidak serupa. Abarlah Allah Akbar. Ya. Ruku pun ingat Allah. Sujud pun ingat Allah. Ya, sampai selesai. Sehinggalah selesai sembahyang, ya. Sehingga ya, mengatakan ya, apabila sudah selesai, ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubikum. Apabila kamu telah selesai salat, ingat Allah di waktu berdiri macam itu tadi. Di waktu duduk, waktu berbaring, ya, kekalkan itu. Sampai kita berjalan, ingat Allah jalan. Tapi jangan tutup mata lah. Ya, nanti terantuk pula jatuh, ya. Ya. Hanya itu secara berlatih tadi, tutup mata, ya. Apabila sudah terasa tadi macam keras itu, berjalan, ingat Allah, buka mata insyaallah, kekalkan itu. Maka tetap ingatan tadi itu. Buka mata lah, ya, maksudnya. Kenal sembahyang disunatkan tadi buka mata, ya. Tapi kalau dengan tutup mata berkhusyuk, ah, silakan, ya. Tapi perasaannya dia buka mata tadi, tengok tempat sujud tadi, ya. Itu di antara teori zikrullah menurut, ya, jalan para nabi-nabi dalam menurut ma'rifatullah, ya, dan sebagainya, ya. Ya. Ya, jadi selama ini kita ingat sini saja Allah, ya. Kalau ini ya, ingatan kita semua. Inilah fuad mata hati yang sebenarnya tadi itu. Ya. Jadi kalau kita nak tahu gambarannya tadi, kalau kita gambar jasad, ya, jasad kita terbaring, ya, ini jasad, di sini kepala otak manusia, ya, dia punya jantung sini, kemudian kita pisahkan roh, ya, roh itu dengan mindanya sekali, ya, roh itu dengan mindanya dan pendengarannya, maka otak ini tak ada apa-apa lagi, kena mindah keluar dari itu. Jadi otak adalah merupakan hanya khadam kepada minda kita tadi itu, sebagai alat saja, ya. Kalau minda kita cabut situ, otak tak ada apa-apa, ya. Ya. Tapi dengan adanya minda tadi itu yang berfungsi tadi itu, disitulah pendengaran, disitulah penglihatan tadi itu. Dengan bersatunya roh dengan hati tadi, itu dikatakan jiwa, ya, nafs. Itulah jiwa yang sebenarnya tadi itu, ya. Dan apabila kita tidur, ya, ya, tidur tadi, maka Allah pegang tadi roh kita, pegang roh, terpulang Allah nak ambil terus ke ataupun kembalikan semula. Apabila kita bangun dari tidur tadi, maka barulah mengembang balik roh tadi seluruh tubuh badan kita, ya, baru bergerak, ya, karena roh itulah sebagai daya penggerak tadi, jasad yang kaku tadi itu, dengan keluarnya tadi tak boleh buat apa-apa, ya. Itulah dia latihannya tadi itu dan sebagainya, ya. Ya, kadang-kadang keluar, ya, roh tadi itu ke alam yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit, ya, perkongsian maklumat, ya, yang mana dan tentang zikrullah insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Adam Allah yakum ajma'in aqulu qul astaghfirullah adzim wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min khizyatik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna at-tauhid. Allahumma 'allimna fahimna asrara ayatika. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna bima nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين